ngasih uang ke saya 100. Ini dia buat jajan. Buat apa? Buat kamu. Saya mau pergi, katanya. Titip rumah ya selama-lamanya. Jangan gitu, mama ibu, kata saya. Bedang-bedang. Terus mau pergi tuh, dia nyanyi. Nyisirin anaknya itu. Nyisirin. Udah itu doang. Nyusul suami. Iya, bilang nyusul suami. Di mana tuh? Di Kalimantan, di Koya. Di Kalimantan ya. Kerja apa? Kerja di kapal, katanya. Kalau istri sendiri di sini? Sudah kerja. Sudah berapa lama tinggal di sini? Baru 3 bulan. Hampir 3 bulan. Itu berangkat pada waktu itu berangkat bareng sama anak-anaknya juga? Iya. Berapa? Saya ikut saya nganterin ke bandara sama supir. Di sini langsung ke bandara. Kalau tahu kabar pesawat itu dari mana? Dari itu bapaknya ngebel ke keponakannya. Kok mama nggak nyampe-nyampe? Udah jam setengah lima itu. Terus sudahnya panik tuh ponakannya. Kata saya, "Uya coba setel TV." Iya ada di TV. Dia bawa jam tangan suaminya Riko ya. Beli 6 juta. Itu sepatu gak kebawa di rumah tuh ada. Mau ketemu sambil nganterin barang-barang. Iya, jam 6, sepatu 5. Tapi mama Umbu tuh udah pulang 2 kali ke Kalimantan. Yang pertama selamat, ini yang kedua. Itu waktu pulang itu lolos. Tadinya 2 kali tuh gak jadi. Ini yang terakhir ketiga. Kecelakaan. Kata saya emang Umbu jangan berangkat. Kata orang tua dulu kan gak boleh ya. Kalau udah kejadian itu gak boleh berangkat maksudnya. Warna baru ya, mungkin jalan 3 bulan ini. Ya kalau menurut saya sih orangnya cukup kooperatif, jadi apa familiar lah dengan tangga kan. Udah berapa lama tinggal di sini, Pak? Ini jalan 3 bulan. Terus yang keseharian gimana, Pak? Yang kesehariannya bagus dengan keluarga, Pak. Keluarga di sini maksudnya? Oh, masih saling sapa, Pak ya? Iya, walaupun kita beda kepercayaannya tetap sama aja gitu. Kalau untuk anak-anaknya sering main di lingkungan sini, Pak? Sering ke rumah saya juga, suka main anak-anak yang udah jalan.